Liming Sector, Papa Kilo, Bravo, Yankee, Golf, ready for line up. Mohon izin bang, mohon izin mas. Untuk kesan selama pendidikan di BP3 Banyuwangi ini gimana bang? Menurut abang-abang batch 6, mohon izin. Kesan ya? Siap. Kesan gue sih seneng banget. Seneng banget, banget, pakai banget ya. Ada senengnya, ada dimana pasnya jatuh, ada pasnya bangkit lagi. Kadang pengen pulang, kadang pengen kabur. Kagak lah kabur wal. Enak aja lah dari gua pesannya. Kesannya tuh macam-macam. Terkadang kita hidup di sini tuh males, pengennya pulang.
tapi terkadang kita semangat di sini. Wah, hidupnya paling berkesan di sini. Aku jalanin dengan ikhlas. Lelah banget ya. Aku jalanin dengan ikhlas. Alhamdulillah banyak banget pelajaran yang udah terima di sini dari tentang kehidupan sehari-hari, gimana menjadi orang mandiri, dan gimana caranya hidup sendiri, bertahan sama teman-teman. Gimana caranya lu ngebangun semua dari nol, dari yang gak kenal siapa-siapa, dan akhirnya gua bisa jadi bersaudara semua di satu sekolah ini. Dari pertama, itu saling gak kenal, saya gak kenalan, terus jadi teman karena sering ketemu, udah tahu karakteristiknya masing-masing, udah tahu sifatnya masing-masing, kayak udah jadi keluarga. Di sini kita diajarkan tentang sesuatu yang kadang kita lupa, susah atau enggan kita lakukan. Kita dididik sedemikian rupa oleh aturan yang ada, sehingga kita nantinya terbiasa untuk melakukan hal itu. Waktu gua junior itu berkesan banget tuh. Apalagi gua mencoba ngehe. Gua buka lah sosmed. Ketahuan ngeplek tenan itu dah. Bersihin kamar mandi sendiri, 8 kamar mandi satu bulan. Pesan saya di Banyuwangi itu menakjubkan, luar biasa, amazing banget lah. Sama pendidikan di sini ada kesan nggak? Kesan pendidikan horor ya? Nggak, intinya banyak hal-hal yang baru gue dapetin dari kedisiplinan, apa itu arti respect dan lain sebagainya. Kesan pendidikan di sini yang pasti bersyukur banget lah. Bersyukur banget bisa pendidikan di sini. Sini jalan terbang cepat, semua serba enak, senior-seniornya baik, junior juga respect. Kalau kesan pendidikan tuh di sini gua belajar banyak ya. Yang pasti gua belajar tuh pertama tuh jadi lebih kuat. Kedua, ikhlas banget ya. Pokoknya kayak gitu tuh. Dan yang pasti satu, gue selalu bersyukur bisa dapat banyak banget pengalaman. Jadi udah banget, gak bisa diungkapin dengan kata-kata sih. Dari yang bisa diterima, sampai yang gak bisa diterima, sampai yang yaudahlah, cuma 2 tahun doang, ntar juga selesai. Asik sih disini. Banyak itu ada malah yang the best, didukung oleh training area yang bagus, fasilitas, dan para instruktur. Saling menolong. Ketika satu teman atau dua teman kita merasa susah atau merasa kita tidak menjauhi, tapi kita menutupinya dengan saling menolong. Izin mas, izin bang. Rata-rata kan base 6 sudah 150 jam ke atas. Nah, di jam terbang yang sudah 150 jam ke atas itu ada nggak pengalaman terbang yang paling mengesankan buat abang-abang sama mas-mas yang paling berkesan? Bisa diceritakan? Pre-solo. Bukan apa-apa ya. Gue tuh selama pre-solo selalu dapet yang paling enak. Maksudnya kayak teman-teman lain kan dapetnya kayak yang killer-killer. Kalau gue tuh enak, Mas Prau, Mas Dika, udah aman nih. Jadi pre-solo gue tuh lancar-lancar aja. Jadi nggak ada yang apa ya, nggak ada serunya gitu loh. Biasa-biasa aja. Soalnya enak-enak. Kesan pas gue terbang itu pernah short approach tanpa FI. Kan kalau emergency kan nggak boleh. Ngerelay Garuda sama Lion. Pengalaman terbang itu pas waktu itu gue sama Mas Catur dari Semarang ke Curug, dan itu gue masuk awan CB. Awalnya gue udah ngomong ke Mas Catur, "Tur, request power tur." Itu kata Mas Catur, "Udah gak usah." Ya udahlah, gue percaya aja deh sama dia. Terus kita saling percaya, dan ternyata ya gue masuk awan CB men. Baru kali itu ternyata awan itu menakutkan. Oh iya, sama Bang Imam. Masa-masa di Solo. Kasih Bang Imam. 737, trafficnya itu kita. Jadi cuma 1000 feet sama kita. Tiba-tiba udah teriak, "Jul! Boeing Jul! 1000 feet di atas kita!" Nah, terakhir udah keren banget. Bener-bener Boeing, gue 7500, dia dapat 2500.
pas gue solo, jam kedua gue nabrak dinding. Dan itu, apa ya, gue masih baru pertama-tama kalinya mah nyobain pesawat sendirian. Pre-solo. Pre-solo paling berkesan. Kenapa? Wah, dia excited banget. Satu nih, excited mau terbang. Pas udah terbang, takut mau terbang lagi. Itu kocak deh. Pertama pengen banget terbang. Ih, ya terbang nih, terbang kan penantian yang panjang kan. Udah setahun lebih gak terbang, gak tau terbang. Pas gue terbang, sejam, dua jam, waduh. Gak mau terbang lagi, banyak faktornya. Satu, faktor takut. Sama, ya terbang sih gak terlalu takut kan, kita pilot. Gak boleh takut. Yang paling parah tuh, faktor instruktur. Bapak lu siapa, Fritz? Bang Bian. Waduh. Nah itu, pokoknya itu bikin deg-degan. Pokoknya ada schedule tuh, kayak pengennya ngeles sakit ya gitu. Pre-solo tuh. Nah itu paling buat berkesan deh. Udah 150? 150 jam terbang. 150. Satu momen yang paling berkesan dari 150 jam terbang itu. Cross country ke Semarang kemarin. Cross country IR. Jadi ceritanya tuh kita masuk awan dan kita nggak sadar kemarin sama instruktur dan kita nggak tahu kalau itu awannya berkepanjangan. Itu ya lama lah di situ. Itu pengalaman banget dan itu jujur serem banget. Tapi asik pas ketika udah landing, gimana bersyukurnya kita diberi keselamatan sama Allah itu luar biasa banget. Terbang paling berkesan tuh muncul sama Nova. Muncul sama Noval, kita masuk, mau masuk awan. Awannya biru semua, 45 degree ke sini, 45 degree ke sana, semuanya biru. Noval bilang, itu apaan Dot? Wah, gak tahu Pal, itu kayaknya langit biru aja, gak ada awan. Kita ke kanan gak bisa, ke kiri gunung, akhirnya kita tembus. Tembus awalnya gak apa-apa, pesawat cuma goyang-goyang. Goyang-goyang, akhirnya ada petir, gua takut. Si Nopal lepas kontrolnya, dia takut kesetrum katanya. Nah, habis itu kita masuk awan, kita udah briefing mau landing di Tol Cipali lah, kita udah zikir-zikir lah, yang terbangnya, yang pesawat-pesawat besar udah pada desain-desain lah, akhirnya kita maintain, kita laluin, kita saling support, kita Nopal fly the aircraft, gua nyemangatin, gua monitoring, sampai akhirnya kita landing di Budiarto. Dengan tanpa clearance, runway is wet, observe there is dock on runway, report when they ended. Itu penerbangan yang paling gak bakal gue lupain sama Nova. Berkesan banget ya, itu gue cross country Semarang sama Fritz. Set, itu masuk weather, awan gede, dan kita berdua langsung kayak, Fritz gimana Fritz? Aduh, gue juga gak tahu nih gimana nih. Udah kita bawa aja pesawatnya tuh, bumpy, dan akhirnya bisa keluar, itu ada celah tuh, void, langsung dapat. Dan satu yang kita, teriakin, puji Tuhan, akhirnya kita keluar dari sini. Mas, mohon izin Pak untuk batch 6 yang paling greget siapa? Mohon izin. Wah, kalau teman sih semuanya. Semuanya mempunyai ciri khas masing-masing. Ada yang kayak gini, ada yang batu, ada yang lembek, ada yang legowo, ada yang ngeselin. Kalau saya minta satu nama boleh? Fajrul. Kenapa tuh, Bang? Apa? Kenapa, Bang? Waduh, Fajrul itu orangnya baik. Dia itu enggak pernah perhitungan orangnya. Dia kan selalu ngehimbau junior untuk sholat ke musala kan setiap subuh. Waduh, Mas Fajrul tuh enggak pernah lepas dari itu. Dan dia orangnya enggak ngeselin kok. Waduh. Semua base 6, kalau lu tanya yang paling greget siapa? Mas Fajrul Palaki. Coba tanya, itu paling paling gini lah orangnya. Satu orang. Aduh, greget gitu. Banyak semuanya.
Yang paling greget? Paling greget Fajrul. Taruna Fajrul. Orang Sidoarjo. Paling ngeselin, batu. Wah. Gua enggak tahu tuh kenapa diceritain kayak gitu tuh. Kalau paling ngeselin pasti gua sama teman-teman lain sepakat lah. Satu nama. Siapa? Sorry ya Jrul. Ya, bukan gua doang, pasti teman-teman gua sepakat sama ini nama. Paling gitu paling. Kayak ngerget gua. Itu mah enggak perlu ditanya. Siapa? Semua beda-beda ya. Tanya apa-apa, tiba-tiba datang, terus sosok akrab gitu. Kita maunya tuh dia datang biasa aja. Tapi dia datang sosok akrab tuh kayak rasanya, anjing, gak jelas banget sih gitu kan. Ya udah. Tapi kita semua sayang sama dia. Gara-gara itu jadi unik gitu Best 6. Gimana ya? Teman-teman yang mana gimana ya? Udah. Ada. Yaitu Fajrul, Fajrul. Itu orangnya gimana ya? Sama semua ya Mas Fajrul? Iya, mas sifatnya beda. Mas konyol nih. Aduh, ikutan lagi orangnya. Ikutan, konyol. Ini Fajrul nih. Gimana ya? Suka melukin orang. Kan jadi risih kan ya? Oh, cowok masa kayak gitu. Fajrul, siapa? Fajrul ya. Oke, gue kenal awal dia. Enak kok orangnya. Lama-lama kok ngeselin juga. Sebut saja Fajrul. Kamu udah tau tau itu dong, rumah villa, solo villa gitu dong. Terus, menurut kalian Best 6 kayak gimana sih? Best 6 itu oke, ngehack banget, tapi safety. Best 6 itu gimana? Weh, Tomar Kotol. Best 6 gimana? Best 6? Best 6 luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Weh, Fiko. Best 6 gimana aku? Rame. Tuh. Bisa nama gimana? 6. Gau. Bisa nama gimana? Grilia. Bisa nama tuh gimana dia? Bisa nama tuh orangnya iseng-iseng, tapi asik. Sama tahu terima kasih lah. Batch 6 itu bondo nekat. Lu apa? Batch 6 tuh bingung nih. Kadang bingung, tapi kadang itu elek. Bagas. Batch 6 itu baik-baik orangnya. Bisa, tapi sering dihukum coy. Itu gimana Wil? Batch 6 itu ngehe cuy, ngehe, sumpah ngehe, luar biasa. Apa? Batch 6 tuh seru orangnya. Apalagi kamarnya bagus tuh. Kamarnya bisa jadi hotel. Hotel bisa jadi dapur, bisa penjara juga bisa tuh, penjara. Tempat gym juga bisa tuh, tempat gym. Kolam renang ya? Kolam renang. Kolam renang. Apa lagi ya? Buat lo yang apa ngehe bisa topet sih, bisa lebih insaf. Best 6 tuh ngehe coy, ngehe. Tapi dia mereka tuh yang ngajarin tuh safety can be fun. Wes gitu. Best 6 itu ngehe, baik, rame banget, berisik. Tapi satu lagi Best 6 itu komfort. Best 6 itu menjunjung tinggi hierarki. Anjas. Bro, kira-kira siapa ya dari kita yang bakal lo inget dan gak bakal lo lupain, paling berkesan? Paling diinget mah Abang Asun, Abang Rendo. Kenapa? Abang paling baik sih. Yang paling gua ingat Mas Riando.
soalnya suka ngisengin kalau lagi di kamar mana-mana. Senernya siapa? Bacenem, yang paling diingat. Senernya, Somori, Mas Chandra. Senernya yang paling diingat? Mas Riando. Mas Riando, kenapa Mas Riando? Terbaik, selalu terbaik. Ada di saat-saat yang dibutuhkan. Sener Bacenem yang paling diingat siapa? Cacau itu. Bang Fred, the best. Sebenarnya Becenem. Yang paling diingat, yang paling diingat. Sebenarnya Becenem itu Bang Fred. Senior Becenem yang paling diingat siapa? Mas gue lah, Mas Catur. Gagong. Mas Catur paling banyak nih. Kenapa Mas Catur? Hanya Umar, hanya Umar. Hanya Umar. Hanya Umar. Becenem gimana, Mar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba dong, coba dong. Alhamdulillah. Nama siapa sih? Rampesnya. Siap. Itu kenapa ditutup, Mar? Rampes itu rampes ya. Enggak lah. Buka dong. Iya, Mas Catur. Mas Catur gimana, Mar? Ya, ngerti lah, Mas. Jin Mas terbaik. Jin Mas. Berbekas ya? Enggak. Sebenarnya Becenem siapa yang paling diingat? Paling diingat Bang Rosyadi. Bang Rosyadi. Bang Fritz. Bang Fritz. Bang Papa. Didik. Yeah. Yang paling sering ngejailin Bang Yoga dulu. Oh, Bang Yoga. Dijailin gimana? Enggak parah sih. Wih. Cuma tahu lah ya. Siapa? Paling ingat Mas Riano sama Mas Dodi. Yang paling sering main ke kamar, walaupun jarang ada kamarnya. Yang paling diinget tuh tahu bakso sama biscok kalau dari Semarang. Siapa yang bawain? Semuanya. Apalagi yang paling sering tuh Boss Trainer. Sama ini ya kan? Sankis. Mas Riando, mantap. Yang paling kamu ingat siapa? Abang saya sendiri sih, Bang Rosyadi. Kenapa tuh? Abis ngapa-ngapain pasti ambil tuh minuman, ambil tuh jajan, ambil tuh keripik. Yang paling gue inget pasti Bang Fritz lah. Kenapa? Kenapa? Dan salah sering hukum gua. Bakul. Sini lu. Orangnya itu ada belakang. Terus lanjut. Lu inget nih yang paling berkesan tuh siapa dari bisnis? Kang Maskur tau lah. Raja Lobby. Yang paling lu inget? Paling inget tuh Bang Fritz sama Mas Catur. Kenapa? Dia tuh kocak. Kocak. Kalau udah ketemu udah. Yang paling inget. Siapa paling inget? Yang paling diingat Mas Dodi. Kenapa? Soalnya pernah diburu. Pernah diputusin. Siapa yang paling diingat dari Besenam? Mas lah, Bang gua, Bang Gilang. Yang ngajarin gua basic. Jumper prep dikasih sari roti. Yang paling diingat Bang Fritz. Soalnya Bang Fritz itu gak bisa diem. Siapa yang paling diingat? Yang paling diingat itu pastinya Mas Riando sama Mas Dodi. Kenapa? Soalnya Mas Dodi pernah ngasih gua pil. Coba, ini pilnya ada nih. Coba dong pil, sekali dong. Pil nih. Buat di senam pilnya. Nih, buat di senam. Nih, nah coba, dimakan. Yoi bro, baru dibeliin bokap. Gila, keren banget bro.
Woi bro, gue balik dulu ya. Naik apaan? Naik mobil gue aja, mobil baru. Gak usah bro. Sabar ya bro ya, ntar kita bilang bokap lu bro ya. Besenam itu konyol. Gila super edan. Satu kata buat besenam. Beruntung. Nekat. Cerdas. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pembina yang telah membina kita dari awal masuk Mabinta. Kita mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman dari engineer yang selalu membantu kita menyiapkan segala hutnya di ground sehingga kita safe ketika terbang di atas. Terima kasih juga buat Kang Taufik Hidayat. Kang Opik, Kang Taufik. Terima kasih Kang. Udah nyiap-nyiapin orem-orem kita cek. Mantap. Orem? Sudah 10 Nixos. Kundul-kundul. Yang membantu kita ya, selama banyak sekali ya. Saya kita sambut Bang Fritz untuk menyampaikan pesan kepada Best 7. Tetap semangat ya, Best 7 rekan-rekan ya. Eh, duduk dulu sini. Masih. Semangat, pesan kita jalan komunikasi dan hubungan yang baik. Tuh. Harus. Apalagi untuk Mas Toro, mohon izin. Sekiranya dapat dibantu. Ucapan terima kasih ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada kedua orang tua dan adik saya yang sudah support saya sejauh ini. Alhamdulillah. Terus terima kasih kepada Kabale yang sudah memberikan kelancaran untuk wisuda besenam. Terima kasih kepada Captain Budi atas segala bimbingannya dan ilmunya yang bisa mengubah saya, bisa mengubah mindset saya dari tukang obeng jadi tukang oleng. Terima kasih ilmunya, Kep. Terima kasih kepada Bang Bian selaku bapak asuh saya yang udah ngelatih mental saya. Banyak ilmu dari Bang Bian. Terima kasih, Bang. Dan juga Bang Arif selaku bapak asuh saya. Terima kasih. Terus terima kasih kepada seluruh flight instructor atas segala ilmu yang sudah diberikan. Semoga barokah. Terus terima kasih kepada rekan-rekan Base 6, Base 7, dan adik-adik junior yang udah support kita di hanggar. Terima kasih banget. Seluruh civitas akademika, terima kasih. Baik poli, terus pertamanan, staff, segala lain. Terima kasih. Mimpi-mimpi gue simple sih. Pengen bahagiain kedua orang tua. Suka naikin haji orang tua. Dan membantu saudara yang mungkin masih membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ingin Kep, kesannya pertama yang kesan untuk Base 6 tuh kayak gimana, Kep? Kesannya kalau martabak markobar. Markobar. Ya. Markobar. Siap. Macam-macam rasa. Sekep, satu kata buat Batch 6. Satu kata. Bangga. Bangga. Dua, tiga.